Teman, ini kurmanya. Kurmanya banyak banget ya. Teman, jadi kita ini sekarang lagi ada di toko yang jualan air mineral sama asir sama jus-jus kayak gini. Jus-jusnya pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita sekarang lagi mau beli kotak box untuk nanti kita bikin wadah orang-orang yang mau memberikan iftar soem. Assalamualaikum. Ini wadah-wadah banyak ini. Assalamualaikum. Kita lihat teman-teman. Nah, ini pemikiran saya yang pengen bikin iftar soim orang-orang puasa. Ini dari beliau, namanya Syekh Ayub Balas Adni. Nah, ini adalah wadahnya. Kita sekarang beli 200 karena ada sekitar 190-an, kurang sedikit lagi 200, jadi saya beli sekitar 200 box. Ini juga ada plastiknya, nanti tinggal beli-beli yang lainnya. Ini yang punya Madu Tarim Lil Asal Tarim Center. Jadi gini teman-teman, beli ini boxnya nanti saya akan serahkan ke tempat matbah atau dapur umum untuk masak, yang mana nanti kita akan beli di sana ayam sama nasinya, sama sekalian nanti ada kurmanya, sama ada asir, ada apa namanya, ada asir jusnya, terus ada jus, terus ada juga buahnya, kurma dan lain-lain air mineral, yang mana nanti akan kita bagikan kepada orang-orang yang ada di Tarim, para orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, karena di Tarim itu banyak sekali orang-orang yang bahkan makan nasi aja nggak bisa karena nggak ada uang memang, karena sekarang ini harga-harga lagi pada naik kan di sini negaranya. Harga mata uangnya hancur, orang-orang yang miskin semakin miskin. Dan semoga teman-teman yang di rumah yang ikut dalam kegiatan ini, kegiatan memberikan iftar soim ini, memberikan buka puasa bagi orang-orang yang puasa yang ada di Tarim, semoga mendapatkan pahala seperti pahalanya orang Tarim yang melakukan puasa. Nanti dibagikan ke rumah-rumah, jadi nggak diundang orangnya, karena kalau orang Tarim itu disuruh ngambil gini diundang itu malu. Jadi kita bagikan ke rumah-rumah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan iftar soim ini, pasti bakal seneng banget di rumah dikasih iftar soim ini. Dah tinggal apa lagi nih nanti teman-teman, kita udah dapat ini. Coba teman-teman lihat, beliau ini semangat banget buat ngasih iftar orang soim, orang yang lagi puasa. Oke, kita sekarang mau menuju ke tempat dapur umum. Kul, cool. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Oke, kita mau ke tempat dapur umum sekarang. Ke tempat dapur umum namanya Ibrahim Sona. Langsung saja kita. Ini adalah Darul Maqam Imam Haddad, masjidnya Imam Haddad yang ada di Hawi namanya. Kota Hawi ini. Namanya Masjid Fatah. Oke, kita mau ke tempat penjual kurma. Jadi kali ini saya akan masuk ke toko kurma terlebih dahulu untuk beli kurma. Lihat Abu Zaid Litumur wal balastik. Ini jual tamar dan plastik-plastik. Kita lihat ke dalam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lihat. Ini kurmanya macam-macam. Ada min tarim wala min kharij. Min Saudi. Ayo Madinah. Oh, ada ajwa juga ternyata di sini. Kurma ajwa dari Madinah. Ini kalau mau dikirim ke Indonesia juga bisa. Hala min Madinah. Ayo Madinah. Kita lihat stoknya banyak banget. Kurmanya yang ada di tarim. Ish, dahin. Ini kurmanya. Kurmanya banyak banget ya. Kurmanya teman-teman. Ada tamar sah? Nanti tinggal dibagi-bagi kurmanya. Oh ya. Kita mau lanjut lagi teman-teman ke matbah dapur umum punya Ibrahim Sona. Teman, jadi kita ini sekarang lagi ada di toko yang jualan air mineral sama asir sama jus-jus kayak gini. Jus-jusnya pahala kayak gini, jus-jusnya. Ini kalau mau beli jumlah gudangnya ada di dalam sini. Kita lihat ini gudangnya banyak ya. Dan ini adalah salaja, apa, lemari pendingin yang gede banget. Di sana juga gudang. Ini kalau mau beli banyak, ini bagus nih. Di daerah Demun namanya. Dan ini kita belinya nggak langsung diambil sekarang, tapi kita setiap hari mau ngambil dari sini karena mau ditaruh lemari pendingin. Jadi ketika mau dibagikan itu air dan asirnya itu masih dingin. Asirnya masih dingin, jadi nanti tinggal diambil, dimasukkan ke dalam plastik, disatukan sama
apa sama makanannya, sama box kosakan makanannya. Jadi gitu, sekarang mau ke matbanya Ibrahim Zonah, kita udah haji semuanya, tinggal beli buah sama ini asirnya diambil setiap hari. Kita mau langsung ke matbahnya Ibrahim Zonah. Teman-teman, jadi kita ini udah sampai di matbahnya Ibrahim Zonah. Ini ada matbah Ibrahim Zonah. Kita lihat ya. Ini dapurnya. Seperti ini. Bisa dilihat. Ini pesanan orang-orang. Pesanan orang. Sudah selesai masak. Masih. Kita lihat nasinya teman-teman, nasinya nasi mindi, nasi jurbian, dan ini adalah tanur tempat buat masak dagingnya. Ini di dalamnya daging ayam, daging kambing, masaknya pakai tanur, diasap di dalamnya, dibiarin sampai 2-3 jam. Jadi kayak gini. Ini arang, terus nanti ditaruh ada dagingnya, nanti ditutupin kayak gini. Jadi gitu. Ini adalah matbahnya Ibrahim Zonah. Nah, ini ada tulisannya Matbah Ibrahim Zonah. Ini dia juga menyediakan kambing. Kambing-kambingnya nanti yang pesan kambing nanti disembelihin dari kambing-kambing ini, atau dia kadang-kadang juga beli dari luar kambingnya. Oke, kita mau turun dulu. Tadi kurma sama boxnya. Bismillah. Jadi ini kita mau di nasinya mau diaduk. Mau dimasukin ke dalam kotak boxnya, dan ini ayamnya. Hada es mintobak mindi. So, ini namanya mindi. Kita lihat, ini ayamnya untuk 32 orang. Nanti setiap orang dapat rubuk. Rubuk itu seperempat.